DJ. Oke, coba fitur di aplikasi ini yang ini. Supercast ini apa ya nih? Oh, seperti ini. Berarti nanti tinggal download aplikasinya di HP, terus konekkan dengan Supercast ini. Oke. Oke, download Supercast dulu. Oke. Wih, besar juga. 97 MB. Oke, sudah terinstall, buka aja. Iya, seperti ini penampakan Supercast. Ini dia. Sekarang ada di device. Baik, kalau tampilan seperti ini berarti sudah terhubung. Ini ada GE QuickBook ini. Ini sudah terhubung ya ini. Jadi tinggal tembak aja nih. Ini ya tampilan lokal seperti ini. Nah, saya mau kirim gambar ini. Tinggal klik aja ini nanti ya. Seperti itu. Mantap sekali. Sekarang coba kirim video. Karena di sini tidak ada file video, jadi kosong ya. Berarti lewat sini aja. Megogo. Oke, di sini saya pakai YouTube ya. Coba ini buka aja ini videonya. Oke, sudah terbuka. Seharusnya ada. Nanti tekan gambar televisi ini. Biar loading dulu. Oke, tekan gambar televisi langsung ya. Harusnya langsung ada di sana. Tuh, itu. Iya, sama kan? Nah, ini pun ditutup bisa. Jadi harus ditutup bisa nih. Kita bisa menjelajah file-file lainnya. Nah, ini. Ya. Putar YouTube, tapi ini masih bisa untuk HP-nya masih bisa untuk WhatsApp-an, Facebook dan lain sebagainya. Oke, itulah tadi penjelasan saya tentang Supercast, atau mungkin di Matrix ada ini Micast, sama aja kayaknya, beda aplikasi aja. Syarat untuk bisa Micast dan Supercast ini harus satu jaringan wifi ya. Jadi tersambung pada satu wifi. Handphone tersambung pada satu wifi dan set-top box dari wifi yang sama. Jadi bisa langsung terkoneksi. Oke, demikian tadi penjelasan tentang Supercast dan Micast. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.